Senyum lah. Pertanyaan. Gue bertanya. Pertandingan hari ini, puji Tuhan aku cukup senang dengan penampilan yang aku bisa tampilkan hari ini. Terlihat Esther juga kurang nyaman dengan pola itu. Mungkin Esther juga, karena ini mungkin pertandingan pertama Esther di Istora, dan itu pastinya adalah kesenangan, tapi juga ketegangan tersendiri untuk atlet. Jadi aku rasa ini pelajaran yang bagus untuk Esther. Tapi kalau dari aku sendiri, ya aku cukup nyaman sih dengan permainan hari ini, pola hari ini, dan juga aku bisa mengontrol keadaan dengan baik di game pertama juga di game kedua. Ini tempat final kedua kamu dari tiga teman yang di ini kira-kira sudah sesuai dengan kamu dalam? Pastinya kalau harapan aku ingin setinggi mungkin ya mas, tapi aku bersyukur sih karena aku bisa menyamai round yang aku capai di tahun lalu. Tapi pastinya aku bermimpi dan berkeinginan untuk bisa melaju jauh di turnamen kali ini. Tadi kok pukulannya setega itu sama Junior? Aduh gimana ya? Keluarin jurus-jurusnya iya, tadi yang seperti itu bilang, sebenarnya aku cukup nyaman. Maksudnya aku rasa walaupun di awal sebelum main aku tegang ya, karena pastinya lawan Junior, ya pastinya aku sebagai senior pasti ada tegang itu sendiri, tapi aku lumayan bisa kontrol dan ya itu tadi aku bisa tenang. Kamu sendiri ini pun lebih terlihat senang gak gitu, artinya ya mungkin sekarang udah ada yang dampingin gitu kan iya sendiri sih, ya. Benar-benar karena mungkin aku rasa kayak Junior itu aku ada kepotong saat pandemi kemarin ya, pasti saat di saat pandemi kemarin mungkin yang udah sempat naik sebelum pandemi tapi harus turun lagi karena gak ada turnamen dan yang lain-lain, tapi aku senang karena mulai dari tahun kemarin atau mungkin 2022 mereka udah rajin ikut turnamen dan kayak hasilnya pada bagus-bagus juga, jadi itu membuat mereka udah ada di posisi sekarang ya teman. Dan aku senang juga karena di World Tour 500 ini ada 3 yang masuk, ini kayaknya pertama kali selama aku jadi senior, karena sebelumnya kayaknya ada Fitri dan Roseli, tapi itu kan mereka senior aku ya, jadi ya senang. Mungkin ada masukan untuk Esther sendiri dan pertanyaan kira-kira apa yang perlu dia tingkatkan? Mungkin tadi dia kelihatan cukup apa ya, tertekan sih ya, aku ternyata ya, terus kayak dia nggak leluasa untuk menerapkan pola, jadi dia cuma ngikutin aku aja dan itu aku rasa apa yang nggak cukup untuk bisa bermain, mungkin bisa dibilang bermain di 500 ini karena kurang lebih lawannya semua kan udah punya pengalaman gitu ya, tapi ini start yang bagus untuk Esther karena di dua pertandingan kemarin sebelum ini Esther juga mengalami pemain yang udah sering itu turun di suara, jadi mungkin ya karena ini baru pertama jadi ya Esther